Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Helmi Laksono. Terima kasih sudah subscribe, like, dan share semua video saya. Serta jangan lupa tinggalkan komen-komen kalian. Setelah lihat klip sebelumnya, pasti kalian tahu dong apa yang akan saya bahas kali ini, yaitu Maroon 5 World Tour Experience, salah satunya di kota Paris, tepatnya di La Défense Arena. Konser dibuka dengan Maroon 5, Adam Levine memainkan gitar. Maroon 5 dibentuk tahun 2002, tepatnya bulan Juni. Dan bulan Juni tahun ini saya melihatnya. ...2002 sampai 2023. Dia ada di dunia musik internasional. Band ini sebenarnya sebelumnya saya lupa namanya, cuman habis itu mereka membentuk jadi nama, mengganti namanya jadi Maroon. Tapi kan grup Maroon itu udah ada, terus akhirnya dibentuklah jadi Maroon 5. Waktu itu personelnya masih ada 5. Lagu-lagu lawas dari Maroon 5 ini sangat apa ya, sangat legend. Atau sangat awet ya. Saya sangat suka dengan lagu-lagu lamanya. So that was a horrible story. I'm sorry I segued so poorly into this next song, which is called She Will Be Loved. Dan juga lagu-lagu barunya juga tidak kalah menarik. Konser tanggal 29 Juni 2023 ini buat Maroon 5 adalah konser yang sangat spesial, yaitu karena yang tadi seperti saya bilang bahwa Maroon 5 dibentuk tahun 2002 pada bulan Juni, jadi usianya udah 21 tahun. Yang kedua adalah salah satu personel dari band Maroon 5
yaitu basisnya bernama Sam Farrar, itu sedang ulang tahun tanggal 29 Juni. Itu di panggung dia menyanyikan, baru pertama kali ini saya mendengar Adam Levine menyanyikan lagu Happy Birthday untuk satu rekannya di grup Maroon 5. Tidak hanya itu, Adam Levine juga berbicara sedikit dalam bahasa Prancis, yaitu merci beaucoup. Merci beaucoup itu artinya thank you very much atau terima kasih banyak ya. Jadi tapi kata sambil bercanda dia bilang ya itu yang aku bisa, cuma itu aja yang aku bisa gitu. Ada satu lagu yang benar-benar mengingatkan saya pada zaman-zamannya masih kuliah di perpustakaan musik. Jadi di perpustakaan dulu tempat saya kuliah itu yang jaga itu agak gaul gitu. Jadi dia sering muter lagu-lagu dari barat, dari lagu-lagu dari grup band internasional, salah satunya adalah Maroon 5, dan ini lagu yang sering diputar. Ketika Maroon 5, Adam Levine menyanyikan lagu ini, saya langsung kayak flashback ke zaman-zaman nulis skripsi. Aduh, tua banget saya ya. Itu tadi pengalamanku selama nonton konsernya Maroon 5 pada tanggal 29 Juni 2023 di Paris La Défense. Sampai jumpa lagi.